semuanya, selamat datang di channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil. Pagi ini kita kedatangan mobil Veloz terbaru 2022. Ini kita akan melakukan pemasangan full aksesoris. Nah, karena saya masih belum pernah bikin konten mengenai full aksesorisnya Veloz ini, nanti ditunggu dulu ya, gimana saya akan perlihatkan untuk kalian masing-masing apa aja yang dipasang. Tunggu dulu ya guys. Nah, ini seperti ini mobilnya. Ini masih polos, polos semua, total polos, masih kosong, polos, nggak ada apa-apanya, semua polos semua. Ini mobilnya ya, polos semua. Oke. Nah, ini kita akan melakukan pemasangan pegangan pintu, mangkoknya, tutup bensin, seal plate dalam belum terpasang semua, kosong. Grill. Nah, ini grill originalnya. Ini nanti kita akan ganti yang model Alphard style. Terus kita akan ganti ini ke Falkland Roji karena keluhan customer seperti biasa atasnya tidak terang, akhirnya dibantu sama Falkland Roji. Terus lalu bumper depan ini masih kosong, tidak ada bumpernya. Nah, terus ada pemasangan kepet roda. Terus ada pemasangan fast charging untuk HP. Jadi HP-nya bisa untuk ngecas secara langsung. Ini masih kosong. Nanti kita akan tempatkan di sini. Seal plate-nya masih kosong. Oke. Terus ada tambahan lagi sama kepet roda sama karpet dasar masih kosong. Motor semua. Oke, ditunggu dulu ya. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan memberi kepada kalian bahwa mobil ini masih kosongan dan saya akan beberkan masing-masing satu-satu apa yang dipasang. Ini mobilnya, customernya jauh-jauh dari Lumajang, dia lihat di YouTube saya, maka dari itu dia percaya, dia langsung pesan barang ke saya. Dan pada saat ini saya akan melakukan pemasangan full aksesoris. Oh iya, ini mungkin nanti ada tambahan spoiler, tapi nanti customernya mau dilihat dulu. Ditunggu dulu ya guys, nanti di mana lihat hasilnya kendaraan ini juga bumper belakangnya masih kosong semua ya. Oke. Nah, ini kita melakukan pemasangan spoiler. Spoilernya ini yang bagus, presisi guys. Nah, pasang spoiler ini pasti ngebor ya guys. Baiknya kalau tidak ngebor, kita nggak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu di tengah jalan. Presisi guys. Dan pemasangan hanya cukup satu kali untuk pengeboran, jangan sampai ngebor dua kali guys. Oke. Nah, ini kita lagi melakukan pembongkaran untuk penggantian grill dan ke depan pemasangan fog lamp Roji. Ini fog lamp viral yang sering saya ulas di YouTube maupun di medsos saya di Instagram. Ini fog lamp viral, mantap. Ditunggu dulu ya guys, gimana nanti hasilnya. Was, sudah protol guys. Jadi mobil ini tampilannya sudah, Anda bisa lihat sendiri gimana, jelek banget karena bumpernya sudah saya protol semua. Protol semua. Tapi hasilnya nanti biar tahu guys, hasilnya seperti apa nanti. Ya, tunggu dulu videonya. Nah, ini lagi kalibrasi fog lamp Roji. Itu masih kalibrasi guys, ini originalnya. Ini tak kontak, bentar. Ini lagi kalibrasi. Ini fog lampnya, ini originalnya. Ini udah terpasang. Veloz terpasang rapi. Lagi on progress pengerjaan karpet dasar, masih belum. Yang belakang udah terpasang rapi.
Untuk bensinnya sudah terpasang rapi. Velos ini sudah terpasang rapi juga. Ditunggu dulu ya guys. Ini kepet roda sudah selesai terpasang dengan rapi. Punyanya Velos ya guys. Jadi kalau punyanya Avanza atau Xenia dua-dua tidak bisa ke Velos, beda. Bumpernya beda. Tuh. Ini yang bagian belakang sebelah kanan presisi ya guys. Ini yang bagian kanan depan. Tuh presisi banget ya guys. Rapi sebenarnya. Oke, ditunggu dulu ya. Ini lagi on progress pengerjaan problem Roji. Oke, terpasangi grill, masih belum. Ini grillnya belum terpasang dengan rapi. Perkabelannya rumit banget guys. Kalau problem Roji bisa high low, low high. Produknya punya Pro 7. Oke, ditunggu dulu ya video selanjutnya gimana hasilnya kendaraan ini, nanti saya akan sebutkan masing-masing. Nah, ini seal plate-nya udah terpasang rapi. Velos rapi presisi, ini yang bagian sopir, driver. Terus ini yang bagian pintu tengah atau pintu belakang. Itu yang sana lagi on progress pekerjaan, ini tidak kelihatan. Terus ini kabel dasarnya sudah terpasang dengan rapi. Ini kabel dasarnya. Ini kabel dasarnya. Ini kabel dasarnya. Oh, ini rapi. Dari depan full tanpa sambungan sampai belakang. Oke. Okay. Nah, ini lagi yang bagian pintu tengah. Ini lagi on progress pengerjaan bumper belakang. Khusus punya Velos ya, jadi tidak ngakal pemasangannya plug and play. Biasanya kebanyakan ini kalau sama Avanza beda guys. Ini pangkonnya, bracket-bracketnya beda semua. Terus ini nanti nyala ikut rem, tapi nyalanya merah ya guys. Nah, ini yang grill depannya udah selesai terpasang. Model Alphard, cakep ya guys, keren. Terus tinggal repair terakhir, pemasangan bumper depan masih belum selesai. Oke, ditunggu dulu ya. Ya, ini udah selesai terpasang garisnya depan, udah terpasang rapi. Oh, terus yang bagian belakang Velos beda sama Avanza atau Xenia. Presisi banget. Dia terus sampai nyambung ke tengah sini. Tampilannya seperti ini, guys. Terus bumper belakang udah selesai terpasang rapi. Rapi banget. Oke. Ini yang belakang udah terpasang rapi. Kita ikutkan ke rem karena nyalanya merah. Jadi bukan seperti viral di medsos-medsos nyalanya putih, mengganggu, menyilaukan, cari gara-gara musuh. Coba rem. Wow, mantap. Pas. Lampu kota. Lampu kota. Kota. Ya, nyala. Oke. Rem. Siap, mantap. Oke. Ini fog lamp Roji-nya udah terpasang. Coba. Ah, demonnya dia minta S blue. S. Terpasang rapi. Coba nyala. Oh, terang banget, guys. Tuh, fog lamp-nya ya. Coba lampu besar nyala. Ah, enggak ada apa-apanya, guys. Dim. Dim tahan. Pas, coba lampu besar mati, lampu besar nyala,
Oh, tak ada apa-apanya guys, jauh. Oke, ditunggu dulu ya guys. Nah, ini udah selesai terpasang bumper depannya, terpasang rapi, kuat nih guys. Oh, kuat. Nah, itu ada DRL-nya, kita ikutkan jalurnya ke lampu kota. Coba lampu kota nyala. Wise. Istimewa guys. Oh, demonnya juga nyala. Dim. Lampu sang nyala. Dim. Wow, mantap. Oke. Nah, ini sinarnya Walklamp Pro G. Terpasang di Veloz. Anda bisa lihat ya. Kalau saya matikan. Kalau saya nyalakan. Wow. Wow. Wow, mantap. Tuh, yang atas dang efek, guys. Tuh yang atas aslinya. Tuh. Yang atas dang efek, guys. Oke. Oke. Finish sudah semua pengerjaan Veloz ini. Saya mulai dari awal pemasangan kepet roda. Ini yang bagian depan. Handle, outer, sail plate, nyala, fast charging. Oh sorry, mungkin enggak, bridge-nya kurang. Terus ada pemasangan garnish belakang khusus punya Veloz, gak sama dengan punyanya Avanza atau Xenia. Spoiler terpasang rapi. Bumper belakang pasang rapi juga. Tutup bensin rapi. Handle, sail plate, karpet dasar. Nah, ini karpet dasar kurang kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini karpet dasarnya. Nah, ini karpet dasar. Ini karpet dasar. Rapi. Garis depan khusus punya Veloz. Terpasang rapi, tidak mengganggu aktivitas originalnya mobil. DRL-nya Walklamp Pro G. Grill. Bumper depan cakep guys. Jauh-jauh dari Lumajang dia melihat di channelnya YouTube saya, dia ingin tahu hasil kinerjanya saya bagaimana. Oke, sekian dulu vlog kali ini untuk pemasangan full aksesoris Veloz 2022. Jangan lupa like, subscribe ke channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil, follow juga Instagram Extreme Variasi Mobil Jember. Thank you.